banyak guru-guru muda yang mengabdikan dirinya untuk mengajar dan tinggal di pedalaman, mengarungi laut dan sungai, menerjang ombak, berjalan jauh, melewati jalan terjal dan curam. Mereka lakukan demi pemerataan pendidikan di pedalaman. Ekstrim Medan naik ke Abio. Perjalanan yang panjang dan sulit membuat mereka semakin bersemangat untuk terus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di pelosok. Saya, Sami Enggar Patalatu, saya bertugas di FLC Abio, Siram Bagian Barat. Harapan saya untuk anak-anak di Abio adalah kehadiran saya dan partner di sini akan membantu mereka untuk peningkatan kemampuan kognitif, sosial, emosional, dan juga karakter. Saya berharap mimpi anak-anak di Abio akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Selain itu, kami anak-anak di Abio mungkin berjarak sekitar ribuan kilometer dari ibu kota Jakarta, tetapi kami hanya berjarak 0 kilometer dari Indonesia. Terus dukung kami, para guru muda, untuk menjangkau daerah pelosok di Indonesia. Salam Tangan Pengharapan. Dengan semangat dan jiwa muda mereka, para guru pedalaman terus menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau dan jauh dari fasilitas yang layak. Mari dukung kami dalam program sponsorship guru pedalaman. Bersama kita menjangkau mereka yang sulit dijangkau. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami memiliki tekad yang kuat untuk kemajuan bangsa. Terus dukung kami, para guru pedalaman, untuk bisa terus menjangkau setiap pelosok daerah. Bersama menabur cinta untuk Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda.